Halo warga Karawang, sekarang saya sedang berada di jembatan perlintasan orang yang berlokasi di depan Pasar Johar, Karawang. Menurut pantauan saya di lokasi, meskipun sudah ada jembatan perlintasan orang, namun masyarakat lebih memilih melintas di jalan biasa. Alasannya kenapa teh? Malas. Malas kenapa? Mendingan nyebrang. Simple. Oh. Pak, sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Rojak. Pak, terkait JPO ini banyak yang menggunakan nggak, Pak? Jarang sih. Menggunakan, Pak. Kenapa sih, Pak, jarangnya, Pak? Ya mungkin tinggi, kemarin takutan orang mau naik. Kalau malam biasanya suka ada anak yang nakal gak, Pak? Nah, kalau malam saya nggak tahu ya, karena saya paling sampai tengah hari lah. Kalau masalah anak-anak nakal, saya juga nggak tahu. Tapi jarang digunakan, Pak? Kalau digunakan jarang. Sehari paling satu atau dua orang, itu paling anak-anak doang, anak-anak kecil. Nah, menurut Bapak keberadaan JPO ini efektif gak, Pak? Kalau menurut saya sih nggak efektif. Apakah cuma buat majang-majang kayak gitu aja? Apa lokasinya kurang strategis atau gimana, Pak? Ah, nggak tahu dah. Kalau kurang strategis mah ya. Mungkin nah, kalau di sini kan mungkin kalau siang orang nyebrang-nyebrang sini masih bisa dibawa kayak gitu.